kita lagi reading, ya, saat kita lagi ngobrol tentang cerita dengan tentang karakter semuanya. Jadi kayak aku ketemu lawan main yang sama-sama excited kayak aku dan sama-sama pengen kasih yang terbaik dalam karya ini. Oke, satu pertanyaan terakhir buat Mbak Syawilona. Bekerja sama berkolaborasi sama Al-Ghazali dan juga Rasya di UTV Original Little Mom, gimana tuh untuk di project ini? Pertama kali kah atau? Gila, aku excited banget sih, yeah. Kalau sama Al emang udah pernah kan di project, yeah, sebelumnya. Tapi, yeah, kalau sama Rasya kan baru pertama kali, mm-hmm. Dan aku excited banget karena mereka benar-benar kooperatif banget saat kita lagi reading, yeah, saat kita lagi ngobrol tentang cerita dengan tentang karakter semuanya. Jadi kayak aku ketemu lawan main yang sama-sama excited kayak aku dan sama-sama pengen kasih yang terbaik dalam karya ini. Gimana, okay, coba? Ya, kita kan lihat semaksimal mungkin berarti ada di sini. Iya, dan semoga aja kita bisa kasih yang maksimal. Oke, okay, terima kasih Natasha Melani. Kita ke Al-Ghazali. Al, sehat ya? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Main bola di sini, main bola, bro? Ada jadwal main bola? Basket di sini. Kalau di sini main basket. Al-Ghazali, ini pengen nanya dulu, apakah ini benar pertama kalinya Al-Ghazali main ini series? Betul sekali. Yes, jadi di sini lah di UTV Original Drama kita akan melihat Al-Ghazali main di mini series ini. Oke, kita pengen tanya, untuk pertama kali ditawarin untuk bergabung di project ini, gimana? Berapa banyak pertimbangan yang lo pertimbangkan untuk akhirnya berada di sini? Sebelumnya terima kasih banyak untuk Pak Rocky udah mempercayai saya dan Guntur udah mempercayai saya sebagai guest ini di film Little Mom. Sebelumnya karena saya melihat karakter Inan ini sangat menantang banget, ya. Karena juga ini juga pertama kali saya main web series dan ceritanya bagus banget, sangat bagus. Ya, ya. Dan karena itu saya mau mengambil ini tanpa berpikir apapun. Okay. Karena Kinarnya juga karakternya juga yang cool. Dia tidak peduli dengan lingkungannya dan sekitarnya, tapi dengan yang ada yang nawaran dia jadi peduli. Dan ada salah satu yang seru ya bersama Yuda ini. Apa itu? Tunggu nanti. Tunggu nanti. Itu yang bisa menguatkan karakter Kinan ya hari ini juga. Oke. Gimana rasanya sekarang kolaborasi barengan sama Rasya untuk proyek ini? Ada yang lo tambah apa pendekatan yang beda lagi? Untungnya kita udah kenal lama, nah, jadi ya, kita chemistry-nya ya paling membangun dikit-dikit. Ya. Dan ini proyek pertama kita juga berdua, ya, dan sangat senang banget akhirnya kita bisa bareng membuat sesuatu hal baru yang mungkin kurang-kurang di Indonesia, dan semoga kita bisa memaksimalkan semua itu.